Ieu hiji aktivitas di saluaran rohangan teh di erong bisa mucunghulkeun generasi sehat tur aktif, nyaeta kaulinan balance baik atawa sapedah kaseimbangan tan aya pedalna. Di Kabupaten Cianjur, kolot-kolotna ngajakan barudak arulin sapeda keur nyinglar barudak ketergantungan game online jeung gadget. Mangpulu-pulu bar. Tur tarumpak sepeda tan aya pedalan diajar kaseimbangan uji kaparigelan ku cara mentasan jalan anu sungsang tepi ka lumpat tarik dina eta sepeda nupang anyarna aya balapan pagancang-gancang ancog ka garis finish. Najan tacan boga tempat matu kersaheulaan eta komunitas teh make fasilitas pemerintah kawas alun-alun Cianjur buruan pendopo Cianjur tepi ka buruan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur. Jadi wadah keur ngembangkeun potensi barudak bari dirojong ku mangpirang pihak dipiharep bisa nyitak bibit buit anyar atlet tina mangsa nu bakal datang. Baik Cianjur teh tacan dilangadeg tur jadi wadah keur barudak usia dini dina ngalatih motorik turta ngawangun pribadi anu kuat sarta sosialisasi jeung lingkungan. Lain sakadar arulin eta komunitas teh kaharepna bakal ngalatih bibit atlet sapeda ku cara ngawangun akademi balance baik Cianjur. Apa aja yang diajarin di sini? Nah, yang diajarin kan pertama ini bentuknya masih komunitas, nanti ke depan kita bikin akademinya untuk pelatihan profesional. Jadi anak baturna bari interaksi ku kituna barudak bisa lepas tina katergantungan gadget. Eri Setiawan, Bandung TV.